Terus kita kecil dulu, harus dikirimkan dulu supaya dia tidak banyak meneteskan air ke bawah. Sehingga air panasnya di larutan ini untuk bagi warna. Ya, jadi memakai dua larutan, larutan kapok, baru larutan garam warna. Nah, garam warnanya kita pakai garam warna merah. Merah itu bubuk warna merah, namanya garam merah, campur dengan air. Jadi campur dengan air, baru kita masukkan kain yang sudah kita masukkan ke narkotan. Ini yang sangat sederhana. Ini, nah ini sudah tidak netes lagi. Kita langsung tutupkan ke merah. Jadi kita sulap itu cepat. Tapi memang proses kimia. Larutan garam merah ya. Nah, ini nampak merah agak keorangnya. Karena merah kena kuningnya tidak merah penuh, kuningnya tadi masih nampak jadi oranye dia ya, merah nggak oranye. Cuma sederhana, kalau kita mau warna-warna lain bisa juga kita buka cek terus lagi. Jadi terus tadi yang dicek itu akan dipertahankan warnanya. Kalau ini bisa warna. Kalau kita mau lihat, kita cuma ini dicuci sama air biasa, supaya kemudian obat-obatnya lebih bersih. Jadi obatnya lebih baru dari kain ini. Nanti kita ikat lagi ke dalam lagi. Namanya ini mau lihat semua. Tolong dibantu anda. Nah ini yang kuningnya masih bisa kita proses lagi. Jadi umpamanya merahnya kita mau tutup sebagian, yang kuningnya kita buka terus. Asik. Ini sesuatu yang baru. Sekali diciptakan karya seni berarti bertambah satu kekayaan. Berarti malam ini bertambah satu.